the world, shrouded in darkness. The darkness we see is not merely the absence of light, but a profound shadow cast by the weight of human sin, a separation from the light of God. Yet, in the midst of this darkness, a Savior emerges, Jesus Christ, the light of life, stepping into our brokenness to bring salvation. Selamat bergabung di komunitas The Power of Love dan nikmati penjelasan dari hambanya yang menyampaikan firman Tuhan hari ini. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Baik, mari Bapak Ibu kita buka firman Tuhan pada pagi hari ini ya, dari Filipi 4 ayat 19. Ya, firman Tuhan berkata demikian, kami bacakan buat kita semua. Filipi 4 ayat yang ke-19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin. Ya, firman Tuhan ini sudah tidak asing lagi bagi kita. Ya. Firman ini adalah surat Paulus, ya, Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, ya. Dia dalam penjara, maka dia memberikan atau mengasih surat, ya, sehingga bagaimana jemaat itu tetap merasa nyaman walaupun Rasul Paulus tidak ada bersama dengan mereka, tapi Paulus memberikan surat kasih untuk meyakinkan jemaat di Filipi, ya. Dan kemudian juga sebagai bentuk ucapan syukur Rasul Paulus, ya, bahwa jemaat di Filipi itu yang sudah menolong dia, yang sudah mendukung dia, yang sudah ikut berpartisipasi di dalam pemberitaan firman Tuhan ataupun kabar baik, yaitu pekabaran Injil. Bapak Ibu, firman ini luar biasa, ya. Setiap firman yang kita imani, yang kita tangkap, yang kita percaya itu sanggup, ya, untuk menggenapi janjinya kepada setiap kita yang beriman kepadanya, ya. Sebab firman Tuhan itu adalah Tuhan sendiri. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, hari-hari ini kita melihat, ya, keadaan kita, sekitar kita, begitu banyak keluhan, banyak kekhawatiran, ya. Setiap hari, setiap orang, ya, mengeluh, ya, mulai khawatir, pusing dengan keadaan yang sekarang karena banyak hal-hal yang kurang baik, ya. Contohnya seperti di Jabodetabek, untuk cuaca saja pun karena panas itu orang sudah mengeluh, mau keluar katanya panas, gerah, banyak debu, ya. Kita mengeluh, kita khawatir, ah, kalau saya keluar nanti saya batuk, nanti saya sakit, gitu, ya. Itu kekhawatiran, ya, atau kegelisahan. Nah, kemudian juga kalau kaum ibu ke pasar, ya, sampai di pasar kita terkaget-kaget mendengarkan suara, maksud saya harga yang begitu melonjak tinggi, ya. Saya baru seminggu tidak ke pasar, kemarin ketika saya ke pasar saya kaget. Saya tanya, sayur yang biasanya belasan ribu, kemarin 30 ribu, 25 ribu, nggak ada yang 20 ribu. Ya, sehingga anggaran itu begitu meningkat, begitu melonjak, ya. Nah, ini juga termasuk hal-hal yang membuat kita jadinya gelisah, khawatir, bagaimana ini kita nanti, ya,
makan apa kita nanti gitu ya. Nah, harga bahan pokok semua naik gitu. Nah, ini membuat hati kita ataupun keadaan kita kurang nyaman ya. Nah, memang Bapak Ibu ya, selama kita ada di dunia ini, kita pasti menghadapi salah demi masalah. Dan kita juga sebagai umat Tuhan yang sehat, ya kita harus berkewajiban untuk memenuhi setiap kebutuhan hidup itu. Ya, baik itu makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, ya, dan sebagainya. Karena itulah hidup kita. Kalau itu kita tidak terpenuhi, maka kita juga akan terganggu. Maka kita akan tidak nyaman ya, seperti itu. Nah, jadi oleh karena itu Bapak Ibu, hari-hari ini orang mulai berpikir keras ya, sehingga mungkin-mungkin juga orang semakin mulai tidak peduli dengan orang karena dia pikir ya, yang penting kebutuhan saya dululah, yang penting keluarga saya dululah, yang penting saya dulu dan saya dan saya ya, sehingga ego mulai keluar. Nah, Bapak itu, Bapak Ibu. Oleh karena itu kita sebagai anak Tuhan pagi hari ini firman Tuhan jelas mengingatkan kita ya bahwa Allah kita, Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus itu adalah Allah yang sanggup ya untuk memenuhi setiap keperluan kita. Persoalannya apakah kita mengaminkan, apakah kita percaya dengan firman Tuhan itu ya, seperti itu. Nah, Pengkhotbah 5 ayat 9 berkata, siapa mencintai uang, dia tidak akan puas dengan uang. Tetapi siapa yang mencintai dan siapa yang mencintai kekayaan, tidak akan pernah puas dengan penghasilannya. Artinya di sini apa? Ya, Salomo mengingatkan kita bahwa apapun keadaan kita sekarang, pada saatnya kita harus minta hikmat dari Tuhan sehingga kita bisa ya mengatur sedemikian rupa seperti tadi harga-harga yang semakin tinggi semakin melonjak ya, dan kemudian juga cuaca yang ekstrim, kita harus bijaksana, kita minta hikmat dari Tuhan, kita kondisikan ya bagaimana yang terbaik buat kita, bagaimana yang terbaik buat keluarga kita, apa yang cocok buat kita, apa yang pantas, yang wajar, yang sehat buat kita dan keluarga kita ya. Jadi jangan akibat kita merasa kekurangan atau merasa membutuhkan, maka kita menghalalkan segala cara ya. Jadi seperti Pak Khotbah tadi katakan ya, jangan sampai seperti kita mencintai uang itu melebihi segalanya atau kekayaan, jadi sehingga kita terus fokus fokus berusaha untuk memenuhi keperluan itu dengan segala macam cara. Padahal bukan itu yang penting ya. Di dalam Matius 6 ayat 34 dikatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah sehari ya. Nah, ini perlu kita pegang bahwa hari ini, masalah hari ini cukuplah hari ini kita selesaikan. Kita minta hikmat Tuhan, kita minta penyertaan Tuhan. Kita percaya di dalam Tuhan semua bisa berjalan dengan baik dengan hikmat yang daripada Tuhan ya. Jadi kalau kita khawatir tidak juga itu menambah. Yang ada itu hanya membuat kita menjadi lemah, membuat kita menjadi tidak bergairah untuk bekerja. Kita tidak bersemangat dan kita tidak ada usaha untuk bagaimana solusi yang terbaik jika kita sudah mulai khawatir. Bahkan mungkin bisa kita jadi ya kurang enak badan, jadi sakit seperti itu Bapak Ibu. Nah, pagi hari ini Allah ingatkan kita. Ayo, kita punya Allah yang hebat. Kita punya Tuhan yang sanggup memelihara kita. Ya, seperti tadi Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Filipi. Ya, Allahku sanggup memenuhi keperluanmu. Segala keperluan. Apa arti segala? Segala itu artinya semua. Bukan hanya kesehatan, bukan hanya keuangan ya, semua ya, termasuk kekuatan kita, termasuk kesehatan kita, spirit kita ya, roh kita, itu Allah itu sanggup ya. Nah, oleh karena itu
Alkitab ya ataupun firman Tuhan jelas mengingatkan kepada kita ya, bahwa segala sesuatu itu ya kita harus mengutamakan Tuhan. Bagaimana caranya kita bisa keluar dari khawatir tadi agar kita terbebas dari rasa cemas ya? Maka satu-satunya cara adalah dengan memprioritaskan Tuhan ya di atas segala. Jadi mengutamakan hal-hal rohani dulu. Ketika rohani kita itu damai, sejahtera, tenang, sehat, maka kita bisa berpikir dengan bijak. Kita bisa mengambil keputusan dengan baik. Kita peka dengan Roh Kudus, kita peka dengan Tuhan. Tuhan akan membimbing kita dalam kita menjalani hari-hari kita. Oh, nggak ada suaranya katanya. Audionya mungkin Bu Dewi ya. Baik, oleh karena itu Bapak Ibu ya, pertanyaannya sekarang, apakah kita sudah menempatkan Tuhan sebagai yang utama di dalam hidup kita ya? Matius 6 ayat 33 dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, nah ini firman Tuhan, firman yang sangat memberkati, firman yang sangat menguatkan kita. Jika kita percaya, jika kita imani, maka ini terjadi di dalam hidup kita ya. Bagaimana cara menempatkan Tuhan itu sebagai yang utama dalam hidup? Itu pertanyaannya, pertanyaan berikut ya. Ya, kita tahu bahwa Allah Bapa sudah menebus kita lewat pengorbanan putranya Yesus Kristus dengan kematiannya di Golgota ya. Dia mencucurkan darahnya di Golgota, maka kita beroleh keselamatan ya. Oleh karena itu satu-satunya cara untuk mencari kerajaan Allah dan kebenaran tadi yaitu pertama kita mencari hadirat Tuhan setiap hari. Yaitu dengan cara ya seperti ini. Kita datang dalam saat teduh kita. Kita memulai aktivitas kita dengan datang kepada Tuhan. Minta tuntunan Tuhan. Mendengarkan suara Tuhan. Dan sembah Tuhan. Senangkan hati Tuhan. Itu yang pertama. Nah kemudian yang kedua. Kita merenungkan setiap firman yang kita dengar dan melakukannya. Ya, kita ambil jadi rema setiap pemberitaan firman. Itu jadi rema dalam kehidupan kita sepanjang hari itu. Dan kemudian yang ketiga, kita setia beribadah dan setia melayani Tuhan. Ya, setia beribadah ini maksudnya bukan hanya doa Zoom, tapi ketika kita melayani orang lain, melayani keluarga kita juga, maka kita menganggap ataupun kita melakukan itu seperti melayani Tuhan sendiri. Nah, jika itu yang kita kerjakan, kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, kita mencari hadirat Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, dan kita setia beribadah dan juga setia melayani Tuhan lewat pekerjaan kita, lewat usaha kita, lewat aktivitas kita, maka Allah kita, Allah yang luar biasa, Dia akan ya mencukupkan seluruh apapun yang kita butuhkan, apapun yang kita perlukan. Ya, Filipi 4 ayat 19 tadi berkata, maka Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi tidak ada cara lain, hanya dengan percaya beriman di dalam Kristus Yesus. Ya, kita letakkan semua kekhawatiran kita, pengharapan kita, ya, bahkan seluruh kehidupan kita, napas kita taruh semua di bawah kaki Yesus. Itulah caranya agar kita tetap bisa ya berpegang teguh, tetap melangkah dalam iman, dan kita percaya bahwa Allah kita itu Allah yang sanggup, Allah yang mampu, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Ya, katakan bahwa Allah kita adalah Allah yang Immanuel. Ya, Dia selalu bersama kita dimanapun kita berada, apapun keadaan kita, di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Semoga firman Tuhan pagi hari ini boleh menguatkan kita. Mari Bapak Ibu, ya kita terus
datang kepada Tuhan, mencari hadirat Tuhan, ya, percaya dengan firman Tuhan dan melakukan setiap hari. Dan yang ketiga, kita setia beribadah dan setia melayani Tuhan, ya, apapun yang kita kerjakan itu kita lakukan seperti untuk Tuhan, ya, dari Kolose 3 ayat 23. Maka Allah yang penuh berkah, Allah damai sejahtera itu akan melimpahkan, akan memenuhi segala kebutuhan kita, keperluan kita dengan caranya sendiri. Dia punya cara untuk menolong kita yang tidak pernah kita pikirkan. Amin. Untuk firman Tuhan pagi hari ini, biarlah kita semua diberkati dan segala apa yang kita rencanakan, pikirkan pada hari ini, kiranya berkenan di hadapan Tuhan dan juga menjadi berkat buat kita. Amin. Kita tutup dengan doa. Bapa, terima kasih buat pagi ini, buat firman yang luar biasa yang Engkau berikan bagi kami, Tuhan. Kami sungguh bersyukur jika Tuhan masih menyapa kami pagi hari ini. Kami sungguh dikuatkan oleh firman-Mu yang berkata Engkau akan mencukupkan segala keperluan kami di dalam Kristus Yesus. Karena Engkaulah yang berkuasa, Engkaulah yang memegang kendali atas surga dan bumi, atas hidup kami. Kami percaya Tuhan, ketika kami mencari hadirat Tuhan, ketika kami mencari perkenanan Tuhan, dan kami percaya akan janji-janji-Mu, firman-Mu yang kami dengarkan, dan kami setia melayani Tuhan lewat usaha kami, pekerjaan kami, maka kami percaya firman Tuhan digenapi dalam hidup kami. Ya, Allah berjanji bahwa akan memenuhi segala keperluan kami menurut kekayaan dan kemuliaan Tuhan di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Bapa, biarlah firman ini menjadi rema dalam hidup kami. Apalagi hari-hari ini Tuhan, kami menghadapi banyak persoalan. Baik cuaca, baik anak-anak, baik ekonomi, juga persoalan keamanan. Semuanya itu Bapa, kami hanya taruh, kami hanya letakkan di bawah kaki Yesus. Kami punya Allah yang dahsyat, kami percaya Engkau baik, Engkau ajaib, Engkau sanggup membawa kami keluar dari permasalahan. Bahkan memenuhi segala kebutuhan kami. Semuanya bersumber daripada-Mu. Kami percaya, kami terlalu yakin bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang setia. Engkau Yehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Engkau Allah yang Immanuel, Allah yang selalu bersama dengan kami. Dan Engkau Yehovah Shalom. Damai sejahtera Tuhan melimpah atas hidup kami sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saya kembalikan ke Pak Surbakti.